Halo guys, selamat pagi. Jadi pagi ini aku sudah siap-siap semuanya. Hari ini aku ada kedatangan tamu. Kita seperti biasa, ladies lunch hanya beberapa orang saja, nggak banyak. Dan aku mau mengenalkan mereka, khususnya Milendir dari Tanjung Pinang, di mana aku asal usulku. So yes, mudah-mudahan mereka seneng. Tapi nggak tahu ya, kayaknya mereka semua belum ini. Hanya satu orang mungkin, Mbak Wati, karena dia tetangga, jadi dia pernah ngerasain mie lendirku. Kalau Jakarta, mie rebus. Sorry ya guys ya, kalau kita panggilnya mie lendir, aku pun nggak tahu kenapa. But ya, jadi semuanya udah aku siapkan. So, something simple aja, menu hari ini, mie rebus, mie lendir, ikan. Di sambal, nasi, sama aku bikin dadar gulung kemarin, sama ketan, pulut ketan dikasih kuning dan juga sama serundeng di atasnya. So, ya yeah, sampai nanti kalau temenku sudah ngerasain mie rebusnya, mie lendir, i.e. mie lendir, sorry. Nanti aku sambung lagi. Stay tuned. Telurnya lupa gua buka. Anyway guys, nanti temanku Desi dia mau ngajarin kita bakso ala-ala yang beliau buat. Berhubung kemarin aku ngerasain di rumah dia enak banget, jadi aku mau minta resepnya. So karena kita ketemuan hari ini makan siang di rumah, jadi katanya kenapa nggak gue ajarin aja deh. Soalnya teman-teman yang lain juga pada mau belajar. Jadi ya sekalian aja. Mereka sudah OTW. Jadi nanti kita setelah makan siang mungkin langsung buat baksonya. But tapi nggak tahu kalau seandainya mau langsung atau apa, yang penting nanti aku liatin kalian cara-cara Desi buat bakso. Oke guys, nanti aku sambung lagi. So, ini dia kuah kacangnya. Mudah-mudahan semoga mereka suka. Dan ini mie-nya. Ini togenya. Aku tutup dulu berhubung mereka belum pada datang. Dan ini kondimennya. Seharusnya bawang merah goreng. Tapi berhubung aku lupa beli, jadi bawang goreng putih saja, tetap enak. Seperti biasa ada daun sup, cabai hijau dipotong-potong, dan telur. Kecap tentunya. Tanya udah di sana aja kak, hati-hati. Jadi kali ini caranya begini. Semoga ibu-ibu suka ya sama mie lendir. Ini dibilang mie lendir karena ininya nih kuah kacang, tapi agak seperti apa gitu, kental gitu. Ini nggak pakai kari. Iya. Tapi kita ya udah cukup. Ini namanya mie rebus. Mie rebus. Kalau di daerah bilangnya mie lendir. Nggak tahu kenapa kak. Ini kondimennya. Buka ya. Minta mbak ini.
Namanya apa namanya ini? Milen deh. Ini Kalisa. Lendir yang punya si abang. Ini Kadina masuk berapa? Ini Aceh ya? Enggak tahu kalau mie Aceh lain lagi kak. Ini khususnya dari yang banyak yang lain. Ini aja pakai ini. Enggak pakai noodle. Kenapa? Enggak pakai noodle enggak enak lah, Dek. Iya. Kenapa? Noodle dikit aja. Dikit aja itu kan enggak bisa. Pakai nasi aja deh. Mie tolong enggak bisa. Dikit aja. Oke, kalau mie putih mau. Putih mau. Tapi itu enggak ada mie putih. Ada mie putih hanya sama buah ini. Dikit aja tapi. Oke, kita makan. Dikitnya segini. Kita mau First time right? Di Mie, Mie Aceh nih. Gua tadi itu Mie Aceh. Kalau kita milen jadi Mie daerah. Aceh. Mie Aceh sama seperti ini, Kak. Like mie tek-tek. Iya, mie tek-tek sama ya. Kalau di Jakarta kan mie rebus ya? Enggak tahu deh. Enak deh. Ini, enak, Kak. Ini belum pernah ya? Kak Dina rasain. Enggak, ini kalau di Medan Mie Aceh nih. Ini apa? Ada mentosafar. Duduk. Ini apa, Kak? Cabenya saya bawang goreng. Cabenya sedikit aja deh. Iya pedes loh. Orang datang ke Medan mau makan pakai kecap nih, Pak. Masuk pakai kecap. Udah manis. Kan? Udah manis katanya. Oh, udah manis. Itu dikit lagi ya. Oh, boleh, banyak juga boleh. Enggak ya, lu pakai kecap. Udah enak. Udah enak, Kak. Pakai telur ya. Enak deh. Telur. Mau ambil silakan. Telurnya satu. Iya, boleh. Dua juga boleh. Iya, dua maksudnya setengah atau gimana? Ini aku bawa buat ntar aja habis. Iya, buat dessert ya. Ayo makan lapar. Terus kita makan ini aja ya. Nasi nanti. Wih, ini adiknya kuahnya banyak ini. Tahu gini loh, nggak perlu lah itu mu beladur. Belado apa tongkolnya? Enggak apa-apa sekali. Itu memang. Itu kalau di sana tongkol apa taruh di sini? Sama tempe. Oh iya di sana aja sih. Karena nasinya di sana. Mudah-mudahan nasinya cukup. Mas kukernya imut-imut. Ya ampun lucu banget rasanya. Iya karena gua buang yang ini gua punya yang besar. Sengaja. Soalnya enggak banyak yang makan jangkrik. Makan nasi di sini. Mana sendok? Di sini saya.
banyak yang nggak terus udah buang. Iya, kue kedua terus bikin nyemek aja. Tar, where's your napkin? Oh, napkins? Pakai itu aja napkinnya. Suka enggak? Enak. Enak. Dari luar kan. Enjoy. Ini apa? Oh my god. Ini siapa yang buat? Oke, Teti. Ini gue. Ini adobo. Ceker ayam. Ini yang ini ceker ayam. Jilat-jilat. Oh, enak nih. Kak Dina udah deh. Ini jilat-jilat katanya. Kalau ini apa? Itu tempe. Tempe. Oh, tempe orek Agatha ya? Agatha. Wow. Ini apa? Oh ini pulut ya, nggak ingat. Untuk durian. Durian. Ini duriannya, oh my god, udah lama nggak ini ya? Nggak aja. Tuh. Makan ya, makan, makan. Nah enak tuh. Ini yang tadi malam dibuat sama ini. Tune-nya bagaimana? Kalisa bisa? Enggak bisa. Panggil orang. Oke. Okay. Mungkin waktu kita pindah ke sini katanya mesti di retune sekali ya, mesti yeah. Berapa 18 tahun ya, Rasid?
Enggak apa-apa, dia nanti kan bisa lihat di ini. Dari video. Otherwise tuh. Enggak apa kan bisa lihat di video nanti ya. Ya kita ya. Santai enggak bisa nyanyiin. Iya, begini yang ini. Kita berbunga? Gila, gila. Udah habis. Bunga tahun ini belum dapet.